Enemy contact. Yes. Cover me. Reloading. Coba open scope-nya cepat itu karena aja seorang player hifire sama gue. Enemy in sight. Contact with enemy. UAV online. Friendly shock RC. Enemy in sight. Hunter killer drone ready for deployment. Losing alpha. Friendly. Try to be a good person. Shouldn't wear a veil around your neck. You wanna get slept? Oh, you dick. You got friends in me. You got a friend in me. Hey, what's ma bro, apa kabar bro? Oke, ma bro ya. Jadi kali ini Oce mau terang-terangan nih ma bro ya soal Razer Bank ini ya ma bro ya. Ini yang kata kalian atau kata update-updatean dari Call of Duty Mobile ini bisa menjadi pengganti PDW kalau PDW udah gak enak. Tapi nyatanya nih ma bro ya, Oce terang-terangan aja nih. Maksudnya Oce kan seorang raster nih ma bro, terang-terangan ya. Jadi dari sendiri Oce sendiri ma bro ya, Oce gak ngikutin kayak YouTuber lain, gak ngikutin content creator lain, pro player lain ya. Ini kayak pernyataan Oce sendiri gitu ya ma bro ya. Kalau Razer Bank ini itu apa ya? Kalau Oce kan PDW tuh biasanya Oce bisa jadi orang pertama atau jadi misalnya flanker atau gimana gitu ya, selalu orang yang bisa ngeras gitu. Nah, kalau soal Razer Bank ini menurut Oce sih ya, Oce enggak ngelihat statistik. Oce tuh apa? Bodoh amat lah soal statistik. Oce langsung rasain gitu loh, Mabro ya. Oce yang Oce rasain tuh gimana ya, bentar, aduh, ada invitean, aduh Bambang ini. yang Oce rasain di Razer Bank ini kayak gak cocok untuk jadi kayak orang pertama gitu ya. Ini cocoknya jadi orang kedua atau jadi point man gitu ya. Dan bahkan Oce kayak ngerasa ini kayak senjata support ya, assault rifle gitu loh Mabro ya. Katanya kan apa, Razer Bank ada di buff-buffnya kan ya setelah update kemarin. Jadi kita langsung aja nih Mabro ya, ini gunsmith Razer Bank terbaik yang Oce temuin ya Mabro. Oce udah berulang-ulang game ya pakai tips and trick nyari attachment. Kalian bisa langsung cek aja tuh di bawah-bawah video Oce, pasti ada deh Oce pernah bikin tips nyari attachment untuk kalian ya Mabro ya. Jadi Oce udah dapetin ini menurut Oce udah oke ya. Oce tuh pengen nambahin ADS ya. Ini udah sebenarnya udah main ADS banget ya. Ini kan udah laser tactical tuh, udah nambahin ADS banget. Movement, soal movement gitu lah Mabro ya. Mobility-nya tuh ditinggiin. Nah, ini menurut Oce ini udah kayak max banget gitu ya. Seriusan, Oce sampai bingung nambahin mobility apa lagi ya. Kayaknya ini udah max banget dan Oce rasain tuh open scope-nya masih kurang gitu. Masih kayak ya pokoknya menurut Oce masih lama lah. Dan Oce juga enggak pakai scope mah bro kalau Razer Bank ini ya. Terus Oce ini pakai ini OC light compensator sebenarnya. Oce tuh diganti itu ya, enggak pakai muzzle biasanya. Oce pakai perk. Tadinya Oce enggak pakai muzzle, tadinya pakai perk. Oce pakai kalau enggak apa namanya, wild fire, Oce tuh biasanya pakai, nah ini dia sleight of hand, nambahin reload speed. Itu kan nambahin mobility. Ya kalian lihat tuh hijau-hijau ya Mabro ya. Itu kan nambahin mobility, makanya Oce mau pakai itu. Tapi kayaknya kayak perbedaan dikit doang lah ya. Jadi begitu Mabro ya. Apakah kita langsung coba aja nih Mabro ya? Kita langsung terang-terangan ya. Yang Oce rasain itu terang-terangan Mabro ya. Oce enggak bodo amat soal statistik, yang Oce rasain benar-benar apa yang Oce rasain. Dan menurut Oce PDW masih lebih better daripada Razer Bank kalau kalian mau jadi seorang raster gitu ya. Soalnya ini tuh Razer Bank ini apa ya? Ada yang bilang fire rate-nya lebih ini daripada apa namanya, PDW, tapi kok yang Oce rasain tuh beda gitu. Halo teman semua, ayo kita sambut. Jadi kita langsung coba aja nih Mabro ya. Razer Bank. Oke Mabro, kita gasin. Rasbi, why? Ente cepet banget tumben loh. Halo Bang Oce, halo juga. Ntar deh. Enemy contact. Nice. Cover me. Reloading. Oce open scope-nya cepet itu karena Oce seorang player hifire Mabro ya. Nice banget, mati dia juga. And I don't where's the last one Mabro. Okay. Where are you dude? The bomb has been planted. Changing mag.
Ini reloadnya juga termasuk cepat padahal Ceng gak pakai apa-apa ya. Cepat banget ini reload. Asal kalian tahu mah bro. Oh, udah masuk nih. Nice anjay. Halo. Kita sambut Rush B. Rush B, oke. Oke, kita coba deh buat ngeras nih mah bro. Kayaknya sih kurang worth it dia nih senjata ini buat ngeras. Astagfirullahaladzim ya. La ilaha illallah. Bro. Bener-bener bro, itu molotov di band tau gak sih buat turnamen. Sebenarnya kalian tuh gak usah pakai molotov lah, udah. Sesuai banget loh ya mah bro. Tapi yaudahlah. Yowes. Nah. Oke, okay. Dan peluru yang didapatkan untuk ini, untuk nge-kill itu biasanya sekitar 3 atau 4 mah bro ya. Itu jadi lumayan lah segitu peluru udah bisa nge-kill. Tapi rata-rata emang segitu gak sih? Yuk kita gaskan. Enemy in sight. Gimana bro? Nice. Sakit banget sih, lumayan sakit Razorback ini. Oke, kita main head glitch. Nih, di sini penting banget di red. Ini spot enak mainin head glitch sama bro. Yaudah, ngapain nih? Jagain gue dong, cover me bro. Ya, yeah, semoga dia di mengcover Ocha mah bro. Oke, Ocha mau main di sini. Target in sight. Alert. I'm down. Need backup. Wait. Standing by. Repeat. UAV recon is standing by. UAV online now. Finish the mission. Friendly Shock RC is ready. Dadah semuanya. Ready for deployment. Friendly Shock RC itu mengajar. Dadah mah bro. Lah nggak mati dong. Akhirnya mati. Ngeri pro player. Gila, ngeri pro player. Ini ada yang ngomong nih kayaknya. Halo bro. What's halo, up bro? Halo. What's up? Diratain dong. Gila. Diratain dong. Oke aja bro. Oke, kita langsung gaskan dong. Enemy contact. Sakit kan? Razorback sakit mah bro. Tapi kayak menurut aku kayak buat player support ya. Seriusan. Jadi menurut kalian nih, kalian adalah tipe kayak apa ya? Kalian punya tim dan tim kalian tuh tipe pengeras gitu loh, mah bro ya. Tipe-tipe seorang raster. Nah itu kalian boleh tuh. Support kalian bawa Razorback itu the best sih. Walaupun ini belum diterapin sama tim-tim Ocha ya, mah bro. Kalau kalian lihat di turnamen. Oke, ini ada musuh gitu ya. I got shot. Mati dia mabur. BTW aja belum mati ya dari round pertama. Gak mati sama sekali. Make Razorback di SMD mabur. Oke, nice. Keren kan? Go kill kan? Ya, di SMD gak mati sama sekali itu udah bagus banget. Padahal ini juga masih season, masih tergolong season awal-awal ya bro ya. Yang legend-legend pada sekarang-sekarang gini tuh kayak bagus banget deh. Kayak lebih jago gitu kan. Pastinya lebih jago yang duluan legend tuh. Tapi gak juga sih, banyak juga yang orang yang jarang main tapi jago gitu ya. Udah oke, okay, kita MVP mah bro. Attachment-nya enak ya. Enak kan? Seriusan enak. Kalian kalau mau nyobain ya silakan mah bro nyobain ya, oke. Okay. Boleh-boleh aja mah bro, oke. Okay. Kalian santuy. Santuy, oke. Okay. Eh what's up mah bro? Ocha lagi bikin konten dan ketemu. Tema sendiri. Woi. Si Rafli dong. Si kocak. Padahal Ocha lagi bikin konten, orangnya lagi di luar ya mah bro. Rafli kocak cak kocak. Oke, okay, bro, let's go, bro ya. Enemy taking A. Kita langsung gaskan. Enemy has alpha. We captured C. Enemy taking A. Oke, okay, enak sih.
Buat Jawa oke kan bro? Kalian boleh lah make mah bro kalau mau ya. Di sini bakal ada yang lewat nih. I'm sure. Drag out. Oh. Woi, asem. Itu teman Oce lewat duluan. Grenade out. Tunggu aja mah bro kita di sini ya. Contact with enemy. Friendly shield turret deployed. Nice. Dimana musuhnya mah bro? Oce nggak tahu nih. Oke, okay. Kita langsung gaskan. Razorbackku. Ayo dong, Razorback. Ya, sebenarnya kurang sakit sih. Tapi sakit juga. Gimana itu? Kadang sakit, kadang enggak. Mungkin pas segak sakitnya lagi di PM memang gue ya. Oke. Okay. Tapi ini menurut Oce lebih kenahan sih, senjata-senjata nahan. Enemy contact. Oh, kan enak banget buat nahan. Oh. Weh, dibokong dong. Lah, kok di situ sih si Jet Sky? BTW ada anak DG mah gue. I'm down. Hagi juga enak loh. Oce belum review mah, bro. Hagi, kekuatan Hagi. Pokoknya sekarang tuh apa ya? Aneh deh. SMG bisa kayak berasa AR gitu ya. Hagi tuh yang awalnya Oce kira AR, ternyata SMG gitu. Membingungkan sekali. Contact with enemy. Kan. Ini berasanya tuh kayak apa ya? Kayak AR mah, bro. Nice. Yuk, mah, bro. UAV online. Kita gaskan. Friendly Shock RC is ready. Hunter killer drone on standby. We captured A. Waduh, Oce lagi ulti, padahal ya mah bro, sayang banget mah bro. Kacau, tegaskan lagi mah bro. Rush B. Rush B. Capture the objectives. Ini harusnya sih ke B ya, B langsung. B udahlah. Ini kita juga lead. Targets in sight. Wow, gokil sih itu ya. Let's go dude. Friendly shield turret deployed. Oke, okay, mampu. Kalian bisa lihat sendiri itu ya. Itu recoilnya enggak geter banget tuh, bro. Kalau kalian lihat. I got shot. BTW kalah sama KN ya, jelas sih sama KN. Ya kalian apa ya? Mainnya kayak buset kok sampai left gitu. Si Abang Jet Sky. Tapi enggak apa-apa sih. Mungkin dia lagi sibuk ya, bro ya. Tuh kena sniper sekarang mah bro. Ini BTW Rapli enak banget kayaknya tuh. Nyayur loh. Lihat tuh bro ya. Si 2RR9. Walaupun kita lagi main random mah bro. Enggak apa-apa cuy. Wih, kita ikut Shock RC aja deh. Shock RC itu menuju jalan kebenaran mah bro. Nice. Reloading. Gila, sampai ke sini dong Shock RC-nya. Ya sudahlah, ini kok mana mati mulu mah bro. Oke, kalian bisa itulah menyimpulkan kekurangannya di mana Razorback ini. Sebenarnya kelebih ke mid range ya mah bro. Kalau long range yang terlalu long banget. Oh, almost dude. BTW deh tadi tuh gak di capture. Pantesan lama banget ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Udah lama bro, it's okay. Frag out. Reloading, cover me.
bro, mantap. We're capturing C. Oke, di mana lagi musuhnya sih? Ya Allah. Gila, sampai ini loh. All positions locked down. Hold your positions. Capture Charlie. Yo yo yo. UAV recon ready for deployment. UAV online. UAV online. Friendly Shock RC is ready. Enemy in sight. Hunter killer drone ready for deployment. Losing Alpha. Friendly Shock RC. Friendly Shock RC has been destroyed. Mana BTW musuh ya? Hunter killer drone deployed. Hunter killer drone. UAV recon standing by. Okay. Mantap, Rapli itu pakai hardline tuh, dia curang mah bro. Parah, jadi kedua. Harusnya pertama. Biarin aja tuh, parah tuh si Rapli mah bro ya. Oke lah kalau begitu. Silakan ya, coba kasih tahu attachmentnya lagi nih mah bro. Nih, attachment gunsmith Razorback. Oke, ini dia. Tuh, boleh kalian copy langsung share ke teman kalian. Ini beneran real ya mah bro ya. Dan Ocha yang Ocha share di YouTube itu bener-bener apa ya, itu bener-bener attachment Ocha ya mah bro ya. Mungkin ada beberapa kayak ada revisi lagi gitu ya, yang dari Ocha upload. Mungkin Ocha menemukan apa yang enak gitu lah mah bro. Dan ya kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro ya. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe channel Ocha mah bro. And yep, see you mah bro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.